Halo dan selamat datang kembali di Phoenix Wright Ace Attorney. Kita bakal lanjut di game pertama dan episode keempat. Saya lupa judulnya apa, tapi kita bakal lanjut ceritanya. Kalau nggak salah ini kita bakal ketemu sama musuh baru, harusnya praksekutor baru dari gambar akhir di bagian kemarin ya. Kan dikasih lihat tentang apa episode selanjutnya. Jadi ayo kita mulai aja. Oke, 15 years, huh? Ini dialognya jalan sendiri ya, jadi kita nikmatin aja. Oke, desain senjatanya cukup aneh, tapi hey, ini game buat anak-anak, jadi buat apa ngedesain senjata mirip asli ya? Kita lanjut. 25 Desember ya tadi dibilang, harusnya nih Christmas? Apa? Oh, dia mau latihan, wow. Oke. Oh, adanya danau ya? Bukan waterfall. Tapi mungkin lagi musim dingin, harusnya danau cukup dingin kali ya. Ah. Good idea. Wow. Gordy. Apa namanya di Inggris? Loch Ness, Nessie. Jadi ini mirip gitu ya. Oh, iya. Yeah. In the tip of the head to Nessie, the Loch Ness monster. Wow, harusnya saya baca dialognya dulu. Oke. Oke. Oh, wow. Oh wow. Oh, pembunuhan yang kita lihat si. Ya, Miles. Wow. Kita lihat di cutscene awal ya, kalau di telepon beneran dong. Kita lihat di cutscene awal kalau Miles megang senjata dan mungkin nembak orang. Udah kasus yang ini ya? Oke. Kalau gitu kita detention center dulu ya. Kita ketemu sama Miles Edgeworth. Kita sebagai defense attorney ya bakal sering kesini siapa kita nanganin kasus ya. Iya. Oke, dia muncul. Dia pergi? Oke. Okay.
Coba kita talk dulu ya. Dia mau bicara nggak? Secara fakta bener ya. Secara fakta kita baru nanganin 3 kasus, tapi 3-3 sukses kan? Iya. Dia masih belum mau bicara juga. Dia bohong ya. Kita belum bisa ngapa-ngapain. Coba kita present ini. Masih nggak mau ya. Kalau gitu kita coba move dulu ya ke Gold Lake. Kita cari info di sini. Ada si Gumshoe. Siapa namanya? Dick Gumshoe. Ya, Dick Gumshoe ya. Jadi Gumshoe deket sama Edgeworth kelihatannya. Ekspresi berubah. Kayak takut. bukan Larry Buds. Dia semangat buat ngebantu kita ya. Coba ini dulu deh. Yes ya, di akhir ya. What happened? Ya, korbannya, apa yang terjadi? Apakah benar tertembak gitu? Ini cutscene yang awal kita lihat ya. Witness. Gak bisa dibocorin apa? Muncul di trial ya. Talk to Santa. Coba satu lagi deh, Edgeworth. Gimana? Buktinya kuat ya.
Disuruh pulang, ha? Kasih kita sesuatu kali ya. Mending otopsi report ya, biar kita lihat ya. Oh. Oke, ke tempat baru, hah? Oke, jadi kita bisa ke kantor polisi ntar ya, hah? Tempat baru. Oke, masuk sekarang. Di sini kayaknya nggak ada yang bisa kita examine. Kayaknya nggak ada yang penting, jadi coba kita move. Ini nanti ya, kita ke sini dulu deh. Samurai Dogs, hiasan Natal, tong sampah, ada party popper. Oke. Coba kita examine dulu. Oke. Take them. Okay. Gak ada apa-apa di sini, jadi kita skip aja. Samurai Dogs coba. Oh. Iya ya, stand sebelahnya full Christmas stand yang ini. Enggak, kayaknya ini stand yang Samurai Dog deh. Makanya dibilang butuh di furnish ulang. Bisa ke tempat lain nggak? Oke, ada dua tempat baru ya. Lakewood sama rental shop. Coba kita ke Woods dulu deh. Kita dari atas ke bawah ya. Oke, ada perlengkapan fotografi. Aha. Padahal ada peringatan no camping ya. Oh, bener juga. Oh, ya, mungkin ini saksinya kali ya. Coba kita examine dulu. Ini. Oke, mobil. Kayaknya nggak ada yang bisa kita ambil di sini gitu. Ini. Oke, ini. Hah. Oh, wow. Oh, wow. Oh, si orang ini. Siapa namanya? Tahun segini masih pakai roll film ya. Makanya Cody yang kasus kemarin tuh pakai digital kamera masih baru ya. Maya diomelin. Oh, nggak jadi. Coba kita tahu. Oke. Okay.
coba ini. Dia coba kita present ini. Oh, bukan dia saksinya. Oh, kalau dia yang nge-camp di sini, siapin kamera, saya kira dia saksinya. Tapi dari responnya dia, kayak dia nggak tahu ada murder-nya, ha? Lota, Lota Heart. Kalau nggak salah dia juga muncul di beberapa seri game ini ya. Satu atau dua gitu. Rasanya nggak di tiga-tiganya, tapi mungkin di dua seri muncul deh. Tolak lagi. Researcher nyari meteor. Sensor suara. Bener ya. Nice. Dapat buktinya. Masih nanti ya. Kita coba ke satu tempat lagi, rental shop ya. Mungkin ada log pengunjung yang minjem kapal karena mereka naik kapal ke tengah-tengah danau kan dan ditembak ya. Nggak bisa masuk. Pembunuhannya tengah danau kan, jadi harusnya kita butuh. Saya kira kita bisa masuk buat ngecek log nama ya. Siapa tahu ada nama peminjam yang kita kenal. Mungkin ada nama Miles atau nama korbannya. Karena kita belum ada info tentang korbannya. Coba kita ke sini dulu deh. Boneka itu. Saya lupa itu di Phoenix atau di Apollo's Justice ya. Tapi rasanya ada yang berhubungan sama gerakan boneka itu deh. Nice. Kenapa? Solid case ya. Coba the victim. Masih nggak ada ID-nya.
hasil otopsi juga belum keluar kali ya. Cuman kalau dari dialog awal tuh berarti harusnya Edgeworth kenal sama victim ya kan, karena dibilang dia nunggu 15 tahun kan, 15 tahun buat take revenge ya. Otopsi udah keluar tapi orangnya belum kita kenal. Oke, ya. One bullet shot to the heart. Sometime 24 or 25. Oke. Tapi kalau di tengah danau gitu dan lagi dingin mungkin jamnya nggak bisa pasti ya. Susah di determine kan, dipastikan. Oke. Oke. Sorry. Oh, dia nggak mau bicara. Coba kita ajak ngobrol lagi. Gimana? Keras kepala banget ya. Oke, dia pergi. Coba kesini dulu. Oke. Iya, Mia itu dulu trainee di Grossberg ya. Nice info. Dialognya coba kita dengerin dialognya lah ya. Oke, yang ini. Kita ke Grossberg dulu deh. Lukisannya masih nggak ada ya, kayaknya nggak dipulangin sama si siapa? Red White? Oke. Coba kita ambil datanya. Bisakah? Oke, mungkin kita belum bisa ngobrol karena nggak ada ya, jadi kesini lagi. Coba ke si, siapa namanya, Lota? Lotte? Oke, Lota ya. Oke. Kenapa? Jadi dia bakal testimoni juga. Paling iya ya. Hmm.
Okay. Oh. Kita dihianatin. Shit. Hah. Okay, iya. 12:15 sesudah tengah malam berarti udah masuk Christmas. Hah. Okay. Hah? Santa? Oh wow. Oh, she butts. Oh, dia yang jual samurai dogs. Oh, pacar baru Kianse. Kelasetannya Beyonce mungkin. Senyumnya gimana ya? Kesel? Coba kita talk deh. Iya, siapa tuh ada saksi juga ya? Iya. Jangan-jangan itu timing lagi. Okay. Okay, jadi baru di sini jelasin ya dia kenal si H word. Okay, baru dijelasin di sini. Okay, berarti saya salah ya. Gimana? Kenapa? Sekarang udah bukan eranya samurai. Sekarang eranya Pink Princess ya kalau nggak salah. Little Old Tokyo. Oh, Gordy. Okay, Gordy dulu baru Edward. Kita Edward paling penting ya. Jadi kita bahas Gordy dulu. Okay. Okay. I set the camera to automatic and we got into the frame. I heard a loud bang like an explosion, followed by the sound of something slipping into the water. Sekarang coba Edward ya. Dibahas sekarang. Ya. Ya, jadi preksekutor dia ya. Ntar dijelasin ya kenapa ngasih kayak gitu.
Oh, Nick tahu ya. Coba kita present ini. Oh, ini? Oke, okay, kayaknya nggak ada yang penting. Coba kesini lagi. Nggak ada Lola ya? Lota. Lotanya kayaknya udah pergi ke kantor polisi. Jadi mungkin sekarang kita coba ke boat lagi. Kalau boat nggak ada, kit nggak ada apa-apa ya. Ke kantor polisi atau ke detention? Kantor polisi dulu deh. Kita tanya si Gumshoe. Lota ngelapornya apa? Gak bisa ya, berarti kita sekarang ke detention center? Enggak. Grossberg. Oke, okay, ada mungkin. Ahem, ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, gimana? Kita mau tanya, coba talk dulu deh, baru kita present. Oke. Okay. Paintingnya masih disita ya? Oke, ini? Oke. Ya. Robert Hammond. Kita talk sekarang. Oke, kita dapat namanya. Mungkin bisa kita bantu Dick Gumshoe? Atau mungkin dia udah tahu namanya? Oke, okay. DL6 itu kejadian yang menyangkut mamahnya Mia dan Maya ya, yang manggil apa channeling kan, channeling spirit buat nentuin pembunuhnya siapa dan masalahnya salah gitu. Ya, ada hubungannya kan sama ya. Kayak Misty Faye ya, ya, saya lupa namanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, mungkin karena itu misi Mia jadi kesini gitu buat nyari petunjuk dari Hammond. Ngerasa bersalah dia ya. Oke. Oke. Ini foto yang sempat kita ambil kan ya? Kalau nggak salah tuh foto yang sempat kita ambil dari episode 2 ya, yang kematiannya si Mia. Oke, gimana Edgeworth-nya? Oke, muncul lagi dia. Bisa kita talk kah? Dia masih nggak mau ngomong, jadi langsung kita present aja. Gimana? Oke.
Kenapa? Oke. Ya. Siapa namanya Gregory? Gregory? Shock ya. Ya. Oke. Oh, makanya kenapa dia bilang udah 15 tahun. Terus dia gitu, dia nunggu 15 tahun sampai take revenge kan. Hint-hintnya bener pelakunya Miles ya. Oke. 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 Oh. Mungkin masuk ke Witness Protection Program? Iya. Oke. Coba sekarang kita present ini ya. Oh shit. Coba kita present ini. Oke, dia bilang dia nggak bersalah ya. Of course. Oke, berarti sekarang kita ke precinct lagi dan kita ngomong ke Gamshu. Oh. Oh, dia. Dia trauma kali sama gempa bumi. Ketakutan yang aneh ya. Biasa takut sama petir, oke lah suara keras kan ya. Oke. Di Gamshu? Kita kasih coba kita talk. Ya, testimoni Silata tuh ngomong apa ya? Bohong ya. Saul, Mr. Edgeworth Fire Pistol Saul. Fotonya kayak gini, nggak bisa dilihat dia bohong. Oke, kita dapat satu testimoni bohong buat nanti di cross exam ya. Oh wow. Shit. Kita ada bukti yang dapat memberatkan kita ya. Oh shit. Kenapa? Enggak. Kita punya suratnya ya. Kita present. Oke.
Oh. Beres? Ya. Oh iya, dia ada trauma ya, dia ada ketakutan, fobia mungkin. Iya. Oh. Oke. Oh. Hah. Oke, ganti. Ya, kita ganti part ya. Ini misi yang cukup ramai dan cukup panjang seingat saya. Jadi mending kita lanjut dulu aja ya. Jadi mungkin setiap video untuk yang episode kali ini saya bakal satu investigation, satu cross exam, satu investigation, satu cross exam, kita gitu terus ya. Jadi untuk sekarang kita lanjut dulu. Tapi sebelumnya saya bakal save dulu ya. Oke. Besoknya 15 menit, 16 menit sebelum mulai. Oke, namanya diperkenalkan di sini ya. Manfred von Karma. God of Persecution. A god. Oh, 10 kalinya Miles. Oke. Sekarang sih 20 kali ya. Gimana? Bisa panggil Mia? Oh, kurang latihan dia ya. Ya, mungkin ya kekuatannya melemah ya. Dia kurang latihan, jadi kekuatan spiritualnya mungkin melemah ya. Oke, sayang sekali. Padahal kalau Mia ada di sini mungkin bisa ngebantu, karena kasus ada hubungannya sama DL6 kan ya. Kasus yang dikejar sama Mia kan. Oke, 15 menit udah berlalu, jadi kita masuk. Padahal rasanya baru mungkin 2-3 menit. Oke. Oke. Full. Oh, wow. Judge-nya diomelin. Oke, kita mulai sama testimoni dari Gamshu dulu ya. Kita lihat ada misi kita goyang nggak? Oke. Oke. Ya, saksi yang kita temukan kan ya, Lothar. 2 pistol shot. Itu dimerahin tuh penting berarti ya. Oke. Oke. Oke, kita kasih. Saya pikir kita ada kasih cross exam. Ya. Oke. Simpel, tapi nggak ada yang bisa kita goyang ya. Cross exam, apa yang kita goyang?
30 menit after midnight. Fotonya itu 12.15 ya, berarti dia nelponnya itu 15 menit setelah kejadian ini. Hah, coba kita press. Oke. Objection, suara berat ya. Oke. Oh, kita udah tahu ini kan ya, kenapa Phoenix jadi grogi. Oke. Coba kita press ini. Wah, gayanya. Coba kita press ini. Oke. Kaliber 22, kaliber kecil ya. 22 kayaknya karena rusuk nggak akan bisa nembus jantung deh, saya lupa, tapi rasanya kaliber 22 itu energinya kecil deh ya. Yang mau saya tekan ini ya, tapi nggak ada testimon. Kita mesti ke Lota Heart sih, karena Lota bilang ada dua ya foto yang diambil kan, berarti dua gunshot, tapi one bullet shot to the heart dan ammo-nya cuma ada satu. Apa lagi? Coba kita price semua gitu. Oke. Coba kita press lagi. Shit. Kita dijebak. Ya, riflingnya sama ya. Gimana? Oke. Ya.
Oh wow. Wow, dia yang nentuin. Wow, suram sekali. Jaca nggak guna ya. Oke, okay, trialnya baru berlangsung 1 jam 10 menit. Wow. Nah, masih nggak ada ya. I need you here, I need you here. Jangan bilang you're useless ya. Yeah. Oh. Ya, dia ngomong itu di depan kliennya berat ya, ya. Oke, kita lanjut trial ya. Kita lanjut cross examination. Oke, ganti witness ya ke Lothar. Ya, nice. Ini bisa kita goyang. Karena dia bilang ada dua hal yang penting ya. Yang pertama, dia melihat. Dan yang kedua, ada dua gunshot. Jadi itu bisa kita goyang. Kalau gumshoe saya nggak tahu sampai kita goyang sebelumnya. Ternyata kita cuma cari info tambahan doang. Oke, pistolnya dapat sama dapat ammo ya. Sebentar. Fired 3 times. Ditembaknya 3 kali. Lota bilang ada 2 kan yang keambil, berarti 2 tembakan. Tapi one bullet shot to the heart. 321. Oke, coba kita progresin dulu ya. Dia katakan. Oke, kayaknya Lota masih gampang kita goyang nih. Ya. Oke. Oke. Oke, ini bank kedua ya. Coba kita press ya. Kita udah punya kan fotonya ya. Ya. Kita butuh yang di enlarge ya. Cross exam, cross exam. Kita belum cross exam. Dia mau nge-press judge-nya ya. Ya. Oh. Ada ya. Karena dibilang kan dua. Dua gunshot, sedangkan mati cuma sama satu. Jadi mungkin tembakan keduanya bisa kita goyang. Oke.
Okay. Another bank. Bisa kita press gak? Oh. Coba kita langsung present ini deh ya. Enggak, salah, shit. Oh shit, kena penalti. Coba kita pers satu mungkin. Saya nggak punya ide mau ngepres apa lagi selain itu. Shit. Press further. Shit ya. Mungkin bisa ini kita press gitu karena 2 gens, tapi bayangannya gak jelas siapa ya. Salah, shit. Shit. Kita diganggu terus sama dia ya. Fuck. Fuck ya. Ternyata diganggu banget sama si Von Karma ya. Kita coba per satu-satu deh. Okay, whatever. Oh, sorry, yang ini belum dipress ya. Gak bisa ya, saya ada press yang tembakan kedua menggunakan dia mati dengan satu tembakan tapi ditolak langsung.
Wrong ya. Oh, clearly dia bohong. Ya. Oke, dia ngebantu ya. Oke, clearly-nya tuh bisa langsung kita press karena jelas itu nggak kelihatan kan. Ini. Oke. Okay. Okay. Binoculars. Ini nggak penting. Ini kayaknya nggak penting ya. Coba ini. Oke. Okay. Iya. Yeah. Yes. Oke, ini bisa kita objection ya menggunakan ini karena ini loud noise kan. Kita objection. Ini. Ya. Ini harusnya karena dibilang kalau nggak salah ada loud bang kan sebelum ada suara yang nyelam ke air. Jadi mungkin ini, semoga nggak hilang 2 poinnya. Oke, nggak hilang ya. Ya. Oh shit. Ini ya. Ini. Oke.
Ya. Oke. Oke, dia ngaku ya. Iya. Von Karma mulai grogi kelihatannya, jadi coba kita lihat testimoni barunya. Oke. Oke. Enggak ya, itu ada bohong ya. Itu ada bohong ya, shit. Gak ada buktinya sih. Tapi kalau misalnya dia ngedengar suara bang, dia ngeliat, katanya kan dia ngeliat di lake gak ada yang menarik dan jadi merhatiin si perahu ini, tuh bohong ya. Karena kalau dia nyari Gordy, dia gak mungkin berhenti di perahu kan, dia bakal terus keliling nyari Gordy-nya. Tapi gimana ngepres doang gitu? Shit, ini susah yang ini ya. Ini nggak penting. Ini nggak penting. Ini nggak penting. Ini juga nggak penting. Ini. Oke. Ini yang bohong ya, ini yang bohong ya. Coba kita press. Bisa nggak? Iya. Bisa kita press lagi nggak ini? Nggak bisa ya? Langsung ini gitu? Taruhan ya. Oke, berhasil. Lagunya berubah. Dihina ya? Oh, nggak dihina. Karena dia nyari Gordy. Iya. Oke. Ada yang dirahasiain ya? Iya. Oh, iya mau di-enlarge ya? Oh, mungkin yang di-enlarge-nya hasilnya nggak beratin Von Karma, makanya nggak mau dimunculin. Ya. Ya. Show ya. Von Karma nolak, berarti ada sesuatu. Attraction.
Oke, coba kita lihat ya. Oke, nice. Gak ada yang penting kayaknya ya. Oh, Bear Prince from Edgeworth right hand, yang di foto left hand. Okay, nice. Okay. Dia ngebluff ya. Ayo kita balikin. Enggak. Enggak. Ayo. Iya. Object to enlargement nggak mungkin ya, karena itu ngebantu kita wait and see, kita mati. Jadi show other evidence. Enggak. Kok? Yang ini? Oke, dibahasnya di sini ya. Saya kira kita perlu nunjukin yang senjatanya, jadi dibahas sama itu. Oke, ini ya. Oke, dibahas ya. Oke, yang ini ya. Karena right hand, sedangkan di foto left hand. Oke. Ya. Gimana? Iya. Miss Hart nggak di kapal, Larry nggak mungkin, the victim himself? Oh, kalau deket ada luka bakar ya. Shot from approximately 1 meter away. Oke. Diupdate kah? Satu pelurunya hilang ya? Oke, kita dikasih waktu lagi ya.
Okay, kita udah ngebeli waktu 1 hari, jadi kita masuk ke hari kedua hari ini dan kita bakal investigation. Apa? Enggak, I'm thank you gitu. Iya. Okay. Two gunshot after midnight. Okay. To be continued ya. Okay, kita bakal masuk ke sesi investigation lagi. Tapi sesi investigationnya bakal kita tunda sampai di bagian berikutnya ya, karena udah cukup panjang bagian kali ini. Ini sesi trial, sesi cross examination paling susah ya. Ada yang mungkin kayak bisa kita press dan kita tunjukkan kan dengan logika yang berhasil di 3 episode lainnya, tapi di sini nggak bisa ya, langsung dibantah dan gagal gitu. Kayak mesti kita nggak press semua dulu baru kebuka jalan lagi. Cukup membingungkan, cukup merepotkan, tapi kita ngelawan Manfred von Karma yang dibilang legend dengan the god of persecution. Jadi ya mungkin bisa dimengerti kalau kita dilemahkan gitu, di debuff ya, tapi ya cukup ngeselin aja ya. Jadi nyawanya berkurang 2 kali ya. Tinggal 3 lagi nyawanya. Tapi hey, mungkin kita bakal bisa nyelesain game ini dengan 3 nyawa. Oke, terima kasih telah menyaksikan bagian kali ini dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.